Jadi kalau untuk memanggil kepala desa untuk agen, untuk menjelaskan transparansi dari anggaran dana desa, kami di sini Pak mau mencocokkan antara data desa dengan data inspektorat. Begini ya dari saya, Permendagri 73 2020 tentang pengawasan keuangan dana desa itu memberikan kewenangan kepada APIP, inspektorat ya, camat, DPD, dan masyarakat untuk sejauh mana penggunaan dana desa. Itu Permendagri, ya, Permendagri 73 tahun 2020 tentang pengawasan keuangan dana desa. Silakan nanti ada cari itu. Semua wajib, ya, kepala desa, ya, apapun namanya, wajib untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan dana desa tersebut. Salah satunya adalah bahwa, ya, desa-desa itu wajib memasang pamflet-pamflet di depan kantor desanya.